Anak pernah uh, dengar salah satu Sabda Rasulullah oh, Barang siapa yang membaca Subhanallah, bihamdihi Maha suci Allah dengan Dan segala puji baginya 100 kali dalam sehari Maka dosanya akan dihapuskan Meskipun sebanyak bui di lautan Pertanyaan anak, apakah dosa yang Diampuni itu termasuk dosa gibah Yang kita belum sempat meminta maaf Kepada orang yang kita gibahi Masya, Masya Allah Iya jemaah Dosa ini ada dua macam. Dosa besar, dosa kecil. Dari sisi kepada siapa berbuat dosa, dosa itu juga ada dua macam. Dosa kepada Allah, ada dosa kepada makhluknya. Tapi berkaitan dengan tadi hadis yang dibacakan bahwasanya yang membaca subhanallah bihamdi seratus kali, maka akan diampuni dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Dan hadis-hadis yang semisalnya juga yang mengatakan bahwasanya dari satu sholat ke sholat selanjutnya, sholat yang lima waktu itu penghapusan dosa dari Jumat ke Jumat, dari Ramadan ke Ramadan ya. Di sini para ulama menjelaskan bahwasanya pendapat yang lebih kuat, yang diampuni dosanya adalah dosa kecil. Karena memang amal soleh ini, kata Allah, innal hasanat yudhibna Amal baik itu bisa menghilangkan dosa amal-amal buruk. Jadi, yang dihapuskan sebenarnya adalah dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar, maka diperlukan taubat kepada Allah Azza wa Jal. Ribah termasuk dosa kecil, apa dosa besar? Ya, termasuk dosa besar. Baik dari sisi itu, nah, ketika dia termasuk dosa besar, dia termasuk dosa yang berkaitan dengan manusia. Ketika berkaitan dengan manusia, maka syarat tobatnya selain mohon ampun kepada Allah Azza wa memperbanyak amal soleh, maka kita perlu minta maaf kepada orang tersebut. Kalau tidak, tidak. Riba, kita punya utang sama orang, kita ambil uangnya orang umpamanya, kita pernah mencaci, membuli fulana umpamanya. Maka kalau itu berkaitan dengan manusia, perlu adanya minta maaf. Damai sama dia. Datang mohon maaf ya. Ada ribah yang orang itu tahu kita ribain. Bagaimana cara minta maaf sama dia? Yang pertama, kalau kita cerita sama dia itu tidak membuat kekacauan. Maka silahkan kau cerita. Ana minta maaf ya. Ana pernah ribain anti ya. Mudah-mudahan anti memaafkan ana. Tapi kalau kita menginformasikan kepada dia itu akan membuat keributan. Akhirnya ukhuwah jadi putus. Maka nggak perlu kau bercerita. Kalau dia memang tidak tahu anti ribain selesai. Kau tahu nanti jadi masalah lebih baik anti mendoakan dia. Jadi cara bertobatnya selain memohon ampun kepada Allah Azza wa Jal, Memperbanyak amal soleh kita memperbanyak doa buat fulanah ini. Dengan harapan doa itu menjadi penebus dosa yang kita lakukan. Hadha wallahu Alim sahab. Itu yang bisa kita kaji pada sepatan kali ini. Sampai berjumpa kembali. Semoga senantiasa dalam lindungan ilahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.